Umi Kalsum meminta Boy William segera menikahi Ayu Ting Ting agar tidak jadi fitnah. Boy William mendadak ditodong Umi Kalsum untuk menikahi Ayu Ting Ting dengan cepat. Hal itu terungkap saat Boy William menelpon Umi Kalsum. Ucapan itu dikuak setelah Ayu Ting Ting batal menikah dengan Letu Pardana. Umi Kalsum juga mendukung anaknya dekat dengan Boy William. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Ayu Ting Ting bertunangan dengan Muhammad Pardana. Ayu Ting Ting digosipkan dekat dengan Boy William. Bahkan, Ayu Ting Ting juga dekat dengan keluarga Boy. Saat mengetahui Ayu Ting Ting telah bertunangan dengan seseorang, ibu dari Boy William langsung menghubunginya. Ayu Ting Ting merasa ibunda Boy William sangat perhatian. Hal ini terungkap ketika Ayu Ting Ting menjadi bintang tamu Neben Boy di channel YouTube Boy William. Karena mami bawel banget, mami orang yang paling aware sama aku. Nelponin, kamu tahu dia dari siapa? Terus kamu di mana kenalnya? Kok bisa secepat itu sih cerita Ayu Ting Ting tentang ibu Boy William? Kamu yakin? Mamimu sangat peduli banget sama aku. Beda sama kamu ya, ibu Ayu Ting Ting kepada Boy William. Tapi mami kamu yang lebih kayak yakin kamu. Dia itu siapa? Kok bisa sih kamu kenalan? Di mana? Ayah ibu di mana? Beber, ibunda dari Bilqis Kumaira rasa tersebut. Tak lama setelah pembicaraan tersebut, Ayu Ting Ting menelpon Umi Kalsum untuk menanyakan jemputan Bilqis. Umi Kalsum mengatakan bahwa Bilqis sudah dijemput. Ayu Ting Ting kemudian berkata kepada ibunya bahwa ia sedang bersama Boy William. Ia pun memberi kesempatan bicara dengan Boy William. Bu, ini Ayu lagi sama Boy. Ada yang mau disampaikan gak sama Boy? Ayu lagi syuting sama dia nih berdua di dalam mobil, ujar Ayu Ting Ting. Bu, sapa Boy William. Mana Boy? Seru Umi Kalsum. Sehat? Bu sehat ya bu, tanya Boy William. Alhamdulillah, mana? Lanjut Umi Kalsum. Mana apa bu, tanya Boy William. Mana apa, tanya Ayu Ting Ting. Kapan nikahin Ayu, lanjut Umi Kalsum. Pertanyaan Umi Kalsum sontak membuat Boy William tertawa. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting yang langsung mengakhiri panggilan tersebut. Bu, ini di loud speaker, ujar Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menyampaikan ke Boy William bahwa apa yang menimpanya saat ini memang belum rezekinya. Tapi balik lagi, semuanya jodoh rezeki Tuhan yang mengatur. Benar dong, jadi kita gak pernah tahu. Ibaratnya biar sehari lagi kita mau menikah pun, kalau misalnya memang belum jodoh, itu tidak akan bisa terjadi, tandas Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting teringat Boy William. Ayu Ting Ting ternyata langsung mengirimi pesan untuk Boy William setelah dirinya gagal menikah dengan Letu Pardana. Isi chat Ayu Ting Ting juga terungkap. Ayu Ting Ting bahkan mengaku malu saat hendak mengirim chat tersebut. Namun Ayu Ting Ting mengaku jika